Halo semuanya, selamat datang kembali di Reksa Channel. Dan ya, kita bakalan main event Evoltorga lagi. Kita bakal sekalian ngomongin tentang Bima The Animasi, Bima Animasi atau Satria Garuda Animasi. Let's go. Dan iya, jadi gue dapet kabar katanya yang bakalan dijadiin animasi adalah Satria Naga Kai. Tapi yang gue tahu project yang bakalan apa ya udah di planning atau udah direncanain dari tahun-tahun kemarin, kalau yang bakalan jadi animasi itu series dari Satria Garuda Bima. Tapi ceritanya bakal beda ya sama yang live action. Cuman akhir-akhir ini kan kayak Instagramnya Satria Heroes Official gitu-gitu pada mulai aktif lagi ya. Terus ya ngasih kode kalau ternyata yang bakal dijadiin animasi itu Satria Naga Kai. Gua bingung sih gimana nanggepinnya. Oke, kita lanjut ke game berikutnya. Padahal ya kalau kita ngikutin tren sekarang, harusnya sih lebih menguntungkan bikin live action ya. Karena kita tahu kalau di RTV mereka sekarang lagi senang-senangnya nayangin film-film tokusatsu, dari mulai Kamen Rider, terus yang terbaru ada Ultraman Taiga, terus ada Super Sentai, dan yang paling baru yang bakalan tayang lagi itu ada Power Ranger Beast Morpher, yang notabene baru tamat ya S2-nya, season 2-nya. Tapi yang bakal ditayangin dulu tuh udah pasti Beast Morpher season 1 sih. Terus ya mungkin kenapa dijadiin animasi. Okay, kita next ke berikutnya dulu. Terus mungkin kenapa dijadiin animasi, karena kalau bikin live action tuh mau syuting di mana-mana harus bikin kayak surat izin dulu gitu ya. Jadi mungkin ya mengurangi biaya dari bikin izin-izin. Terus sebenarnya selama Satria series tayang ada yang kerasa hambar dalam bertarungnya. Kalau kalian bandingin sama Kamen Rider atau Super Sentai, itu kerasa hambar banget. Kerasa hambarnya di mana? Kerasa hambarnya tuh di pada saat tak, nah gitu, kena tebasan pedang atau kena senjata tajam, nggak ada percikan apa ya, ledakan kecil-kecil gitu loh. Padahal ya jadi kerasa kurang gitu pas battle pakai senjata tajam. Oke, kita ke berikutnya dulu. Bahkan kalau kalian lihat di battle-nya Bima, Satria Garuda Bima dan Bima X, itu setiap misal kena pukul atau kena apa, mereka pasti ngasih efek debu-debu gitu loh. Jadi itu sebenarnya buat mengakali yang gak ada ledakan-ledakan. Cuman kadang terlalu berlebihan efek debu-debunya, jadi layarnya tuh kadang suka tiba-tiba gelap gitu loh, gak jelas pertarungannya karena terlalu kebanyakan efek debu-debu. Terus kita apa lagi ya? Nanti deh gue coba pasang atau tampilin logo Bima animasi yang udah ada proyeknya dari tahun-tahun lalu. Gue bakal jadi thumbnail Lin di video ini. Dan ya, kita di battle terakhir ngomongin apa lagi ya tentang Satria Heroes. Karena ya udah sih, baru segitu aja info yang ada sampai saat ini. Jadi belum ada kabar terbaru. Dan gue kaget ternyata kostum-kostum properti yang dipakai di Bima dan Bima X masih ada di kantornya Reino Barak. Dan itu masih pada keren-keren banget loh. Gue kira kostumnya tuh disimpan bakal di mana gitu, soalnya di kantornya Reino. Itu keren sih jujur. Hup. Dan masih pada bersih gitu loh, terawat. Let's go finish.
Dan ya, kayaknya cukup sekian aja untuk video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton dan sampai berjumpa di next video. Bye-bye. Ciao.